Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita mainan truk besar kembali ya teman-teman. Oke, sekarang kita berangkat guys. Jadi kita mendapatkan tugas, yaitu kita akan mengambil hewan zebra ya teman-teman. Kita akan menjemput hewan zebra. Gimana hewan zebranya? Tuh di situ teman-teman. Dan itu, ini dia hewan zebra-zebranya. Oke, kita lanjut guys. Kita akan bawa hewan zebranya ini. Zebra, ayo ikut. Iya, aku dari tadi nungguin. Aku di sini udah males sekali. Aku mau ikut jalan-jalan aja. Ya, jadi kamu sekarang mau pindah ya. Kamu akan aku antar ke tempat yang lebih nyaman supaya kamu tidak kabur-kaburan. Iya. Aku ikut aja lah ya teman-teman. Oke, sekarang kita jalan ya teman-teman. Kita akan mengantar hewan zebra ini ke tempat dia yang baru. Oke, jadi kita pilih ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Kita jalankan mobil kita ini. Oke, yuk kita berangkat. Pelan-pelan aja Pak Supir. Oke zebra, kamu tenang saja. Yuk teman-teman, sekarang kita akan antarkan. Oke, dan ini kita harus jalan. Udah ada petunjuknya ya, jadi kita udah gak bingung lah ya teman-teman. Dan sekarang kita berangkat. Yuk terus berangkat. Wow. Mobilnya besar sekali teman-teman, jadi susah ngerakinnya. Oke guys, jadi kita harus pelan-pelan biar kita nggak nabrak ya teman-teman. Dan ini dia tempat kandang-kandang kamu. Yo, supaya kamu sehat kembali ya. Jadi kamu harus dirawat dulu di sini, istirahat dulu kamu. Yo, aku mau di sini supaya aku tenang, bisa istirahat. Kalau di sana digangguin sama temannya terus teman-teman. Oke, saatnya kamu turun ya zebra. Oke, aku mau turun. Terima kasih banyak Pak Supir udah nganterin aku. Sama-sama zebra, kamu semoga betah di sini ya. Iya Pak Supir, terima kasih. Yuk sekarang kita antarkan zebra ini ke kandangnya yang baru ya. Tuh lihat teman-teman dia guys. Jadi dia di sini mau dirawat ya teman-teman, supaya dia tidak kabur-kaburan, supaya dia sembuh. Soalnya zebranya ini tuh sakit teman-teman. Oke, sekarang kita masuk. Zebra masuk ya. Yuk masuk zebra. Yo. Pintunya terbuka seperti ini ya teman-teman. Dan kita lanjut. Zebranya sudah sampai. Wah, tolong. Ini ada beruang kabur. Oh, tolong. Oke, teman-teman. Aduh, ada beruang kabur. Sekarang mari kita ambil. Kita ambil hewan beruangnya. Jadi teman-teman kita pada takut karena hewan beruangnya itu kabur teman-teman. Dia ngamuk di tempat umum. Ya ampun, ada-ada aja sih beruang ini ya teman-teman. Mari kita ambil. Yuk kita ambil. Jadi kita tugasnya itu ngambil hewan yang sakit ya teman-teman, sama yang kabur seperti beruang itu. Dia kabur ada-ada saja ya. Oke, sekarang kita akan ambil. Kasihan orang-orangnya pada takut. Yuk kita jalan dan sesuai dengan petunjuk ini ya teman-teman, supaya kita tidak tersesat. Oke guys, kita jalan. Let's go. Kotanya sepi sekali ya teman-teman. Mungkin orang-orang pada sembunyi ya karena takut ada beruang yang lepas. Ya ampun, beruangnya itu ngapain ngamuk. Oke, kita parkir di sini ya teman-teman. Dan sekarang kita turun. Beruang, ayo sekarang kamu pulang. Iya. Maafin aku Pak Supir. Aku cuma jenuh aja tadi itu Pak Supir, makanya aku kabur ke sini. Iya, tapi kamu tidak boleh seperti itu, beruang. Kasihan orang-orangnya pada takut. Iya, aku enggak lagi Pak Supir, maafin aku. Oke, sekarang udah naik beruangnya ya. Oke, yuk enggak apa-apa. Sekarang kita antarkan. Aku akan mengantarmu ya. Iya, Pak Supir. Yuk kita mulai. Let's go, guys. Aduh, Pak Supir. Tapi sebenarnya aku itu tidak mau pulang ke rumah Pak Supir.
Aduh, kamu jangan seperti itu. Aku nggak akan mengantar kamu ke tempat teman-temanmu, tapi aku akan mengantar kamu ke tempat yang baru. Oke, Pak Supir. Terima kasih banyak. Sekian dulu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe.